Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP Ahmad Basarah menerangkan bahwa aturan mengenai kostum berpakaian bacapres dan bacawapres adalah ranah dari parpol maupun tim pemenangan sebagai pihak yang berhak mengusung pasangan calon. Hal ini disampaikan karena adanya pertanyaan mengenai bacapres PDIP Ganjar Pranowo kerap tak menggunakan baju hitam putih garis-garis. Menurut informasi, baju hitam putih garis-garis itu dimaknai sebagai baju ide Presiden Joko Widodo. Berulang kali Presiden Jokowi menyebut bahwa terkait pilpres adalah urusan parpol. Basarah mengatakan dalam hal menentukan baju atau kostum saat berkampanye hingga bagaimana visi misi program capres-cawapres merupakan ranah parpol dan tim pemenangan nasional. Basarah menilai Jokowi tak mempermasalahkan jika baju Ganjar tak lagi garis putih. Pihak PDI pun meminta untuk tak jadikan masalah mengingat pilpres harus berjalan secara damai. Menurut pengakuan ketua DPP PDIP ini, ia tak mengetahui pasti bahwa baju hitam putih garis-garis merupakan pemberian Jokowi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengklaim bahwa baju garis-garis vertikal hitam putih yang ia deklarasikan untuk para relawan menghadapi pemilu 2024 merupakan desain dari Presiden Joko Widodo.